Berikut ini cara untuk scan QR code di HP Vivo. QR code ataupun barcode. Bisa untuk Wi-Fi, bisa juga untuk produk. Caranya seperti ini, kalian aktifkan dulu Wi-Fi. Kalau untuk Wi-Fi, aktifkan menu Wi-Fi-nya. Setelah Wi-Fi aktif, tekan lama. Di sini ada menu untuk, nah yang ini, untuk menyambungkan ke Wi-Fi via barcode. Pilih yang ini dan kalian scan saja kode QR di HP teman ataupun di tempat-tempat publik. Ini langsung bisa dipakai. Kalau kalian ingin barcode yang berupa produk, kalian bisa download di Play Store aplikasinya. Nah, yang ini saya pakai yang ini. Caranya kalian buka Play Store, pilih di pencarian, ketik scan QR code seperti ini. Saya pakai yang ini, yang ringan, pembaca kode QR dan kode batang. Cara menggunakan cukup mudah, download aplikasinya, buka, setelah itu pilih pindai menggunakan kamera, pilih izinkan. Nah, arahkan ke QR code, saya contohkan yang ini. Dan terbaca. Silakan dicoba mau QR code atau barcode, sama saja caranya.